Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Asmida Arifin dalam berita 3 Dimensi Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILIT. Sejak Undi 18 dilaksanakan, belia negara ini telah dipertanggungjawabkan dengan kuasa mengundi yang mencorakkan duduk letak negara. Dengan perkembangan ini, kerajaan harus memikul tugas untuk membantu golongan belia muncul sebagai pembuat keputusan yang berpengetahuan dan kritis agar suara mereka terus dipandang tinggi. Menurut Yang Berhormat Adam Adli Abdul Halim, Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Kementerian Belia dan Sukan KBS sedang membangunkan program khusus berhubung pendidikan demokrasi yang melibatkan golongan belia berumur 15 hingga 30 tahun dengan sasaran menyemai pengetahuan berkaitan demokrasi. Ujar beliau, setelah berusaha sejak Januari lalu melalui pelbagai sesi libat urus yang melibatkan ahli akademik, aktivis pemikir, pengkritik, pengamal media dan kumpulan masyarakat sivil, kementerian turut menghimpunkan pemimpin-pemimpin sayap pemuda parti-parti politik utama di Malaysia dalam sesi libat urus untuk berkongsi pandangan mengenai hasrat pelaksanaan program ini. Tambah beliau, setiap usaha yang dirintiskan demi kecemerlangan pengetahuan dan pemikiran belia di negara ini bukanlah terletak di bahu KBS bersendirian, namun ia adalah usaha bersama-sama. Semoga inisiatif untuk merangkul semua pandangan dan menyatukannya secara bersungguh-sungguh demi mewujudkan belia yang lebih mandiri dalam jiwa dan akal akan dapat direalisasikan kelak. AILIT telah menjadi tetamu undangan dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia RTM TV1. Berbicara yang menampilkan Yang Berusaha Dr. Haji Hanafi Haji Harun, Timbalan Ketua Pengarah Kecemerlangan AILIT, dan Saudari Puteri Balkis Akashah Muhammad Fadli, Timbalan Presiden Majlis Perwakilan Malaysia Future Leader School MFLS 2023, telah mengupas topik MFLS melahirkan pemimpin generasi madani. Menurut Yang Berusaha Dr. Haji Hanafi, AILIT berperan sebagai institusi peneraju pembangunan kepimpinan dan jati diri belia telah menerapkan pelbagai elemen di dalam pelaksanaan program MFLS yang berupaya menjadi landasan transformasi anak muda untuk lebih berketerampilan serta menjadi perintis kepada kepemimpinan negara di pelbagai peringkat. Tambah Saudari Puteri Balkis pula, MFLS merupakan platform terbaik sebagai pembangkit ke arah memantapkan potensi diri belia yang mana program ini menyediakan pengisian yang berimpak tinggi serta memberi pendedahan terhadap pelbagai ilmu, soft skill serta nilai-nilai yang mampu membentuk belia sebagai generasi madani. Semoga pelaksanaan program MFLS ini berupaya melahirkan belia sebagai rakan strategik pembangunan negara seiring dengan ideologi madani yang digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. AILIT menerusi Kluster Modal Insan telah melaksanakan program AILIT to Use at IPT Negaraku Harmoni bertempat di Kem Wawasan Negara Maran Pahang dengan melibatkan penyertaan daripada pelajar-pelajar Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan ILKBS Zon Timur. Menurut Yang Berusaha Encik Muhammad Arif Samson, Penolong Pengarah Kluster Modal Insan, program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai elemen perpaduan patriotisme dan jati diri dalam kalangan kumpulan belia berkemahiran agar mereka tahu dan sedar akan peranan dan tanggungjawab mereka dalam masyarakat dan pembangunan negara. Tambah beliau lagi, belia pada hari ini perlu memiliki sikap keterbukaan yang tinggi agar mudah menerima teguran dan pandangan orang lain serta mampu berusaha untuk menjadi pendukung aspirasi dalam mencapai perpaduan negara. Turut hadir bersama-sama dalam majlis penutupan program berkenaan ialah Yang Berusaha Encik Khalid Muhammad Yusof, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia Kementerian Belia dan Sukan. Semoga dengan pelaksanaan program sebegini mampu membentuk kepribadian dan melengkapkan belia berkemahiran dengan ciri-ciri modal insan yang berkualiti dan cemerlang. Baiklah saudara, sebelum berakhir, tahukah anda jika bendera yang telah pudar warna, koyak dan seumpamanya, bendera tersebut tidak boleh dikibarkan lagi.
Pengibarannya menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut, maka bendera yang telah uzur perlu dilupuskan dengan cara membakarnya secara tertutup dan terlindung daripada pandangan awam. Sekian untuk perkongsian pada hari ini. Temui kami 3 kali seminggu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat jam 3 petang dengan 3 berita penting hanya di Berita 3 Dimensi. Terus ikuti kami di pelbagai platform media sosial dan portal rasmi iLit di www.ilit.gov.my. Saya Asmida Arifin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.